Anak bongsu naik bilik nangis, Aaron Aziz hormat larangan isteri jumpa Syamsul. Jarang terpalit kontroversi sejak mencipta nama di Malaysia, bagaimanapun kemelut yang menimpa Dato' Aaron Aziz baru-baru ini cukup mengejutkan ramai. Bermula dengan pengguguran namanya daripada sebuah filem, kenyataan Syamsul Yusof berkaitan fizikal aktor asal Singapura itu cukup mengguris hati. Terima kasih Allah kerana melindungi suami saya daripada projek ini. Sudah pastinya anak-anak dan isteri, Datin Diana Halik adalah yang paling terkesan dengan isu sensasi berkenaan. Sepanjang menjadi pengurus kerja suaminya, wanita berkenaan menggambarkan konflik serius ini paling sukar untuk dihadapi. Meskipun kehilangan satu sumber rezeki, dia tetap bersyukur kerana Dato' Aaron terhindar daripada menyertai projek berkenaan. Kalau isteri cakap no masih boleh bincang. Kalau isteri cakap I forbid you, dah level lain. Dalam hantaran terbaru tadi, Dato' Aaron mendedahkan anak bongsunya turut menangis mengenangkan kontroversi yang tercetus. Sedar betapa masalah ini cukup meranapkan emosi mereka sekeluarga, dia hormat dengan permintaan isterinya untuk tidak bertemu Syamsul Yusof. Saya tumpang rezeki dari anak-anak dan isteri. Selepas ini, pelakon KL Gangster tersebut tidak akan menjawab atau mengeluarkan sebarang kenyataan lain membabitkan kemelut dengan Syamsul. Kerja kerasnya selama ini sudah pasti adalah demi menyara keluarga. Namun di akhirnya, emosi mereka jauh lebih penting malahan Dato' Aaron yakin rezeki bukan terletak di tangan manusia. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.